Alright, balik lagi di YouTube channel Sang Tu Ardika, edisi yang selalu hadir menemani kita setiap bulan. Update mengenai game free di PlayStation Plus. Ini semua berkaitan dengan hadiah game gratis dari PlayStation Plus. Jika kalian berlangganan, kalian akan dapatkan game gratis. Bisa 2, bisa 3, tergantung dari pihak Sony-nya ya. Oke, biar nggak lama kita langsung menuju ke PlayStation Plus. Update apakah, game apakah yang kita dapatkan gratis untuk di bulan Oktober. Kita lihat. Wow, ini dia. Ada, dua game lagi ya, sama seperti bulan lalu. Masih dua games. Ini ada Need for Speed sama Pump Fear. Let's see together. Ini dia game gratis untuk bulan Oktober. Need for Speed Payback, kalau nggak salah ini gamenya rilis di tahun 2017 ya. Kalau ini Vampir nih baru tahu saya nih, belum pernah dengar sih sebelum. Kita buka aja biar tahu, nggak penasaran ya. Nah ini dia Need for Speed Payback. Kalau di harga normal dia lumayan ya, 402.000. Tapi kalau kalian langganan PS Plus gratis, tinggal butuh akses internet untuk download. Kapasitas harddisk nggak gede-gede amat sih, cuman ya 20GB lah cukup. Kan betul rilisnya di 10 November 2017. Sudah game lumayan lama ya, 3 tahun. Udah hampir 3 tahun nggak ada teasernya loh. If you are a PlayStation Plus member, you can download this item for free during the subscription period and keep it until your subscription. And ini saja, tak ada tambahannya lagi. Need for Speed Payback free bagi kalian pengguna PS Plus. Kita buka ini yang game yang kedua, ada Vampire. Ini game baru ya, harganya lumayan loh, 500.000 lebih, 579.000. Harga corona gamenya mahal-mahal. Nah ini dia tampilannya. Kita bisa tonton teasernya. Misalnya kena copyright biasanya. Vampire, oh gamenya rilis di 2018. Enggak terlalu lama, udah 2 tahun. Harga awal 579, kalau kalian langganan PS Plus seperti yang saya katakan free ya, free. Tinggal download. Harddisknya enggak begitu besar juga, cuman ya 15GB cukup. Periode promonya ini berlangsung untuk kedua gamenya ya, ini game Vampire atau game Need for Speed-nya untuk PlayStation Plus bulan Oktober. Periodenya berlangsung ini dari tanggal 6 Oktober sampai di tanggal 4 November 2020. Jadi silahkan ya, range waktu udah sediakan sebulan lebih. Silahkan kalian download kalau kalian berminat. Sambil menemani edisi kan, edisi work from home atau di rumah aja. Ya sambil main game lah ya, biar gak pusing ya, biar gak pusing. This price on the floor. Ya itu aja sih gamenya ya, ada dua, hanya dua game ya, Need for Speed Payback and Vampire. Kalau dulu-dulu sih 3 game biasanya, tapi kalau nggak salah dari bulan Agustus atau bulan Juli itu mulai 2-2-2-2. Sebelum-sebelumnya 3 game biasanya saya lihat. Oke, itu aja informasi singkat dari saya di kesempatan video kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya. Jangan lupa, jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kasih jempol kalian di video ini. Jika kalian tidak senang, tidak apa-apa. Jika kalian ingin berbagi informasi ke teman-teman kalian, silahkan klik tombol share-nya. Ya, subscribe ya kalau kalian mau subscribe. Kalau enggak apa-apa. See you next time.